Suara apaan tuh guys? Astaga. Di dalam ruangan itu ada penampakan kuntilanak acil. Itu satunya ada yang keluar. Cuma ditandai itu di depan kita masuk tadi. Guys, ruangan apaan itu? Oh my god. Kalian bisa lihat ini di bawahnya. Itu darah acil. Pingsan kita nih guys. Cil, sini Cil, kita pulang aja. Kenapa tadi? Hah? Aku kepala aku pusing. Hah? Pusing kenapa? Makanya kamu berdoa. Kamu gak pernah berdoa sih. Akhirnya kita bisa keluar dari ruangan berhantu tadi. Itu benar-benar seram sekali di bawah sana, Cil. Udara segar guys di sini tadi, sana udaranya sumpah banget, gak ada udara begitu banyak. Hantu lagi. Ay, Bucil, aku sampai rumah mau tidur aja, pusing sekali kepalaku ini. Hah? Kamu yakin mau tidur sampai rumah nanti? Yakin? Iya. Astaga, ini masih siang bolong begini kamu mau tidur? Pusing kepalaku. Astaga, ya udahlah, terserah kamu, Cil. Kita sekarang pulang aja kalau begitu. Tenagaku sudah habis juga nih guys. Gara-gara tadi masuk ke ruangan berhantu itu banyak sekali ada hantu-hantu mengerikan di sana. A few moments later. Udah sana 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 sana. Kamu ini langsung tidur aja. Mau tidur aja aku nih. Pantai Sakral. Berbahaya sekali di situ. Mitosnya kalau lihat warna merah bisa kecelakaan. Ngantuk sekali aku, guys. Mau tidur. One hour later. Guys, aku punya rencana bagus, guys. Nanti kita habis dari tempat sekarang. Itu Bucil pasti masih ketakutan. Mumpung Bucil masih tidur di atas, aku berencana mau mengundang Falak kedatang ke sini. Kita akan ngeprank Bucil bangun tidur ngelihat Falak. Wah! Pasti langsung jantungan itu Bucil. Siapa suruh ninggalin aku tidur sendiri? Ya udah. Mau cari mantra pemanggilan Falak dulu nih guys. Terus aku panggil Falaknya. Kita akan mengajak Falak untuk menakut-nakutin Bucil. Coba aku cari dulu ya. Mantra memanggil Falak. BTW ini aku searchingnya di website hantu guys. Jadi emang banyak ada orang-orang yang punya ilmu-ilmu hantu itu mengasih mantra-mantra pemanggilan hantu di sini. Kita cari mana ini pemanggilan Falak, cara yang ampuh memanggil Falak 24 jam paten. Oh, pakai ini aja kita. Yeah, yeah. Ini adalah wassalamualaikum gini. Wah, Falak, 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 Falak. Katanya ini suruh nyebutkan Falak 7 kali dan mantranya itu Falak akan muncul di hadapanmu. Wow. Kita akan coba kali ini. Kalau berhasil, like video ini sampai 100.000 like lebih guys, karena semua itu gratis, enggak ada rugi. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu guys, karena kita akan menuju 10 juta subscriber lebih di tahun ini. Iya, 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 iya.
ritual pemanggilan Fala untuk menakut-nakuti bocil. Fala, muncullah Fala! Buset, beneran bisa! Fala, bantu aku untuk menakut-nakuti bocil sekarang! Yaudah, sini ikut aku! Kita menuju ke kamar bocil. Bocil sekarang enggak ada di kamar, kita takut-takut bocil Fala! Fala kemana dia? Loh, bisa gitu kau Fala? Ternyata jago juga nih Fala. Ya udah, kita menuju ke atas. Kita akan serang bocil sekarang Fala. A few moments later. Lihat dulu bocil guys, pasti dia ada di kamar ini. Itu Fala sudah ada di belakangku guys. Kita akan suruh si Fala untuk masuk ke kamar bocil. Terus untuk menghantui si bocil. Jadi bocil biar ketakutan dia. Rasain kau cil. Dan apa lah, kamu sekarang langsung aja menuju ke kamar bocil. Kamu takut-takutin si bocil. Itu si Fala sudah masuk ke dalam kamar yang bocil guys. Kita intipin dari sini aja. Kita lihat itu bagaimana reaksinya si bocil bangun tidur melihat Fala. Pasti langsung menangis itu bocil. Jangan berisik. Lupa aku guys kalau aku lagi ngeprank bocil ini. Kayaknya bocil masuk itu. Jangan ganggu ya bocil. Ayo bocil sana pergi. Ngapain kamu ganggu-gangguin aku? Astaga, guys, seru sekali ini kita ngeprank bocil ngadain Fala di dalam kamarnya. Aku mau pakai kacamata dulu, enggak kelihatan apa? Kok enggak ada siapa-siapa di sini? Loh. Apa dia di balkon ya? Coba aku cek dulu. Enggak tahu. Mana nih bocil? Apa enggak ada dia ya? Dah aku mau balik aja, Len. Fala! Bocil ke mana itu, guys? Bocil bangun. Terus dia ke balkon. Dia lagi menghirup udara. Bocil teriak. Kenapa itu bocil guys? Cil! Bangun Cil! Cil! Bocil! Oh bocil! Buset deh sampai lidahnya keluar begini bocil guys! Cil bangun! Apa aku salah ngeprank bocil ya? Tidak! Bocil menjadi pingsan! Cil! Bangun! Kamu kenapa? Bangun! Cil! Bangun! Kamu kenapa Cil? Tadi ada pocong! Fala! Hah? Fala? Itu mah Fala dewaan kucil. Kamu ketakutan pasti dengan palanya ya? Iya, sudah kampret kamu hampir jantung malamu tadi. Aduh! Ya siapa suruh tadi kamu ninggal aku tidur ya? Udah aku panggil Fala untuk nangkut-nangkutin kamu. Mana tahu aku kalau akhirnya jadinya kamu bakal jantungan begini, Cil. Udah, aku mau ke kamar mandi dulu. Aku mau ke kamar mandi. Fala kenapa masih di sini? Terima kasih sultanku, kapus diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.